Pemirsa, tragedi kasus Kanjuruhan ini memasuki babak baru. Laporan dugaan pembunuhan dan pembunuhan berencana dalam tragedi Kanjuruhan yang dilaporkan Devi Atok ke Polres Malang. Penyidik Satreskrim Polres Malang pun memanggil saksi untuk diminta keterangan untuk mengungkap tabir tragedi kemanusiaan di dunia sepak bola ini. Nampak dua saksi yang diminta keterangan, yakni Khalifatul Nur, ibu dari Jovan Farelino, pelajar kelas 1 SMA yang menjadi korban dalam tragedi Kanjuruhan, serta Susi Anggreni, anggota Match Steward saat pengamanan laga Arema FC versus Persebaya Surabaya pada 1 Oktober 2022 lalu. Keduanya adalah saksi yang diajukan dalam laporan Devi Atok, ayah dari Natasha Debbie Ramadhani dan Naila Debbie Anggreni yang sebelumnya telah menjalani otopsi. Dalam pemeriksaannya, Khalifatul Nur mengungkapkan bahwa anaknya, Jovan, menghembuskan nafas terakhir dengan ciri-ciri keracunan gas dan bukan karena injakan ataupun pukulan. Hal serupa juga diungkapkan Susi Anggreni yang menyaksikan sejumlah supporter yang mengalami ciri-ciri kematian yang sama. Saya pokoknya tujuannya memang ke gas air mata dulu, Mas. Ke gas air mata. Kalau ini kan memang nggak ada. Untuk kasus-kasus selanjutnya kan memang nggak ada. Ya, gas air mata itu intinya di situ. Saya fokusnya di situ. Gimana, Mas? Ya, kaget aja. Tahu-tahu anak berangkat masih cakep, masih ini. Tahu-tahu sudah menghitam semua. Ya kan, kuku-kukunya hitam, kulitnya hitam, semuanya hitam. Saya buka kaosnya. Ini masih putih. Yang ketutup kaos ini masih putih. Yang ini sudah hitam semua. Saya melihat memang yang meninggal itu rata-rata matanya sini itu bawah mata ini merah, mukanya hijau. Itu rata-rata dan di situ sesak nafas sebelum mereka, enggak ada.